Oke teman, tutorial kita kali ini tentang lampu LED bisa berjalan, maksudnya warnanya yang berjalan, cahayanya bisa berjalan. Mau kasih nama kah, mau kasih angka kah, mau kasih huruf kah, terserah teman. Nah, kita ini kita coba pakai 12 volt ya teman. Kita uraikan gini biar teman-teman di rumah pemula supaya tahu. Kalau yang ini kan lampu LED kan bermacam-macam warna, bermacam-macam juga polnya, nggak nentu teman. Kecuali kalau warna merah berarti sama polnya, kalau warna putih berarti sama polnya. Sedangkan kita mau rakit bermacam-macam warna. Nah, gini biar teman pemula tahu ya, kita tes dulu. Kita rakit nih sistem seri ya teman ya, dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 dan seterusnya, sama yang ini semuanya simstri, soalnya untuk 12 volt ya teman. Lihat dulu ya teman cara kita ngukur. Ini kan beda ya nih, ini 12 volt, ini 2 volt teman, harus 6 biji menjadi 12 volt. Ini 3,1 berarti 4 biji ya teman. Nggak, kalau 6 biji nggak nyala dia teman. 3,1 ini 2 volt atau 1,9 volt berarti 6 biji. Nah itu teman, biar teman di rumah pemula nggak salah ya, kalau seniornya pasti oke. Ini yang pemula nanti salah dipasangnya, ini 4 yang lain warna ini 4 biji 6 biji nggak bisa nyala teman, soalnya kita mau pakai 12 volt. Jadi sistemnya nih, ini 3 volt lampunya, ini 2 volt. Nah, cara mengukur tahu polnya begini teman. Nah, lihat ya, biar teman tahu. Nah, ini jarumnya ke sini ya teman, itu semua ada nilai. Nah, sedangkan yang ini jarumnya di sini naik, berarti ini 3 volt, berarti ini 2 volt. Dari mana tahu pol-polnya? Di bawah ini teman. Nah, dipelajari lagi kita tahu polnya di sini. Oke, supaya teman pemula paham sedikit ya. Nah, kita mau rakit ya ini untuk seperti lampu LED ini berjalan cahayanya. Kita mau kasih nama apa kan nanti? Boleh. Selamat menonton teman ya. Nah, kita pinggirkan dulu ya. Ini lampunya kita pinggir. Kita pakai papan PCB model gini ya teman, berlobang. Nah, biar kita bisa merakit lampu LED-nya. Ini yang warna merah tadi. Nah, ini kita kasih tahu lagi ya teman ya. Ini yang pendek kakinya nih. Ini min. Yang panjang ini plus. Nah, ini cara pasangnya seperti yang kita uraikan tadi. Nah, lihat ya teman, mudahan teman lihat ya. Nah, ini kasih lubang dua nih. Nah, ini panjang pendek, panjang pendek. Nah, mudahan teman lihat ya. Nah, panjang pendek. Wah, ini baru ini. Nah, udah lihat kan? Panjang ini kan, panjang pendek. Panjang pendek sampai seterusnya. Pendek panjang, pendek panjang. Nah, ini ya teman. Terus seterusnya. Ini pekerjaan mengasihkan, biar rumit mengasihkan teman hasilnya nanti. Tonton terus ya teman ya, saudara. Seterusnya teman ya, sampai semuanya. Sambungan seri selesai. Nah, saya kelihatan ya teman. Nah, sudah. Cek dulu teman ya. Nah, gini ya teman ceknya. Nah,
sebelah lagi. Nah, berarti pas sambungannya. Nah, itu caranya, teman. Sudah, yang merah. Putih lagi, sama. Nah, ini kita kasih. Ini kita kasih. Ini plus, ini min. Nah, lihat. Nah, begitu juga. Yang sebelah sini. Ya benar ya min. Ya benar min. Ini lagi, soalnya di sini. Ini min plus. Kita balik lagi. Gini. Nah, ya betul. Oke, teman. Nah, ini hampir selesai, teman. Kita benar ya saudaranya dulu. Kita benar sudah saudaranya. Ini lampu LED-nya khusus 12 volt, teman. Mau pakai aki bisa. Mau pakai adaptor bisa nih, teman. Semuanya bisa. Nah, biar teman lihat ya. Nah, sudah selesai, teman. Nah, ini jadinya. Nah. Ini jadinya, teman. Mantap kan? Kita sambung kabel modulnya dulu ya, teman ya. Biar kita pakai lampu LED ini, pakai ada modulnya. Oke, teman. Tonton terus ya, teman ya. Oke, kita sadar dulu sini. Oke, sudah. Baru kita rakit ke sini. Lihat ya, teman. Enggak, teman lihat ya. Ini min sambung ke sini. Ini min ya. Min dari modul. Lampu satu dari modul ke merah. Lampu merah ini. Lampu yang ini. Oke, tutorial kita ini bisa bermanfaat dan bisa teman mencontohi. Itu udah. Wah, kita balik dulu. Udah, kita lihat dulu. Kita balik. Nah, ini pakai aki. Wah, ini teman aki 12 volt. Lihat ya, teman. Pakai aki 12 volt. Semoga kelihatan. Aki 12 volt. Ini flash. Nah, biar begini flash. Ini min. Kita coba hidupkan. Oke, teman. Wah, wow, mantap, teman. Oke, teman, semoga video atau tutorial kita ini bisa bermanfaat. Terima kasih.